Pelakon jelita Shakila Koirili sah bergelar isteri buat kali kedua bersama jejaka pilihannya yang dikenali sebagai Faris selepas hampir 2 tahun berpisah dengan penyampai radio Fizi Ali. Terbaru Shakila tampil mengesahkan perkara tersebut melalui hantaran dimuat naik di Instagram Story. Menerusi hantaran tersebut, Shakila atau nama sebenarnya Nur Shakila Muhammad Koiriri turut membuat permohonan maaf susulan memilih untuk tidak memaklumkan mengenai majlis pernikahannya itu kepada pengamal media. Menurut pelakon yang popular dengan drama Bisik-Bisik Gelora itu, dia berasa kurang selesa selepas ada individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan mengenai kabar angin pernikahannya kepada pengamal media tanpa meminta izinnya terlebih dahulu. Dalam pada itu, Shakila memaklumkan bahwa dia memerlukan sedikit masa untuk menguar-nguarkan serta menjelaskan mengenai pernikahannya kepada rakan media. Saya akan kongsi, saya akan jawab, dan saya akan berikan kerjasama tapi minta diberi ruang dan masa pada kami. Ada hati kecil yang perlu saya jaga dan utamakan apabila melibatkan ahli baru dalam keluarga kami. Walaupun dia orang yang paling excited dan gembira, tapi saya ada tanggung jawab untuk menerangkan banyak perkara tentang hal ini kepadanya. Dia tetap keutamaan saya dalam apapun keadaan dan perkara dan merupakan amanah Allah kepada saya. Di akhir hantarannya itu, Shakila sekali lagi membuat permohonan maaf dan meminta agar diberikan ruang dan masa untuk menjelaskan perkara ini kepada media. Terdahulu tular desas-desus yang mengatakan Shakila bakal mendirikan rumah tangga buat kali kedua dengan jejaka yang pernah digosipkan dengannya sebelum ini.